Mamante, adek Pio mau pulang ke gubuk. Tengok jalannya seperti ini, Mamante. Banjir. Airnya besar nih, tempat karo gajah aja tadi banjir kan, Dek? Iya. Di sini pun banjir besar nih. Airnya meluap. Jangan jalan. Kita nanti udah gelap sampai di rumah yang di pondok ini, Dek. Iya. Gelap lah, ini belum berapa nih, mau gelap. Nah, Bang Milala sudah sampai ya, teman-teman semua. Nah, malam dia baru nyampe sama Dek Fiona. Halo Mante, kata Dek Fiona ya. Inilah kami selalu ngambil air ya teman-teman semua. Inilah masjidnya di sini ya teman-teman. Kami ambil air di sini teman-teman semua. Fiona minta izin dulu dia teman-teman semua ngambil air. Udah nak aku diizin. Udah minta izin udah. Ayo isi. Ya, Pak.
disinilah suasananya Kampung Bugis Lingna Momante. Mami Lala dan adik Fiona baru nyampe mengambil air ya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, jua-jua horas. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun, dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Nah, teman-teman semua, pada pagi hari ini kita mau membuka kotak mal ya teman-teman. Nah, karena bahan kita pun yang kita tunggu pasir belum juga ada ya teman-teman semua. Dan kerjaan kami yang borongan di sana ini kebetulan adik itu ada halangan. Jadi kami ini tidak berangkat semalam menjemput adik Pio serta mengantarkan mamak pulang ya teman-teman. Makanya kami tidak ada aktivitas. Ini kebetulan adik yang teman kita yang borong babat ada halangan pula ya teman-teman. Jadi kita angsur buka kotak mal dulu ya teman-teman semua. Ikuti kami terus teman-teman. Nah, Bik Regar ini mau membuat cabe gesek ya, teman-teman semua. Nah, ini dia cabe kecil. Dengan bawang merah. Nanti Bik Regar giling ya. Terus Bik Regar kasih jeruk nipis ya. Sayur simpel. Simpel saja. Ini pun udah enak dimakan sayur cabe gesek. Karena ini di gubuk Bik Regar lagi ramai ya. Jadi kalau cabe gesek bikin Bik Regar sambil keluar nanti panas semua makan cabe gesek ini ya. Kalau rame-rame ini apa aja pun sayurnya enak teman-teman semua. Pakai sambal ikan asin ya. Selera kita jadinya makan kalau pakai cabe gesek ini. Kalau adik Fiona ini senang kali dia sama anak-anak kecil ya.
Nah, ini Bik Regar giling dulu cabenya ya. Karena ini sudah hari Minggu teman-teman semua, jadi apapun sudah habis. Kalau belanja keluar jauh, jadi Cina gesek sajalah bikin Bik Regar sayur kami. Cina gesek itu cabe sambal cabe tuk-tuk katanya. Pasukan Bik Regar banyak ya, kiri kanan ini ha. Ini lagi ha, sudah datang ini si kancil kami. Nah, ini adik Piona mengamankannya. Bik Regar ini orangnya payah senyum ya teman-teman semua. Wajah Bik Regar ini selalu wajah keseriusan. Jadi maklumlah teman-teman semua ya. Jarang senyum. Sama lah kayak Bang Milala. Bang Milala pun orangnya dia jarang senyum. Makanya Bik Regar ini pun payah senyumnya. Memang kata orang ya teman-teman semua, kalau kita ini rajin senyum memang katanya kita awet muda. Tapi karena Bik Regar payah senyum, jadi kurasa Bik Regar pun wajahnya udah nampak tua ya teman-teman semua. Tak apalah, yang penting Bang Milala sayang sama Bik Regar ya. Nah ini udah halus. Nah, baru Bik Regar peras jeruk nipisnya ya. Ini pun tidak halus sekali bikin Bik Regar, karena kalau halus sekali nanti terlampau halus nanti bikin Bik Regar tidak ada yang nyangkut di gigi ya teman-teman semua. Nah, jadi ini tidak terlampau halus bikin Bik Regar, masih ada juga kasarnya. Kalau sudah diramaskan jeruk nipis teman-teman, wangi rasanya, selera kita makan. Aduh, ini tamu istimewa aku datang. Datang tamu istimewa Bik Regar teman-teman ke gubuk. Mau masak dia kurasa ya teman-teman semua. Aku sayur katanya itu. Nah, aku sayur kata Bang Milala. Tahu dia enggak ada ikannya. Nah, udah selesai. Sekarang kami tinggal mau makan rame-rame ya teman-teman semua. Ade Irma tadi dia baru datang ya, jadi sama ade ini. Jadi orang itu membawa bontok juga. Ini ha. Bik Regar tidak bisa senyum teman-teman semua, hanya cuman bisanya serius apapun. Nangis kata ade ini. Ini sayurnya dibawa sama ade. Rendang ayam. Ini ada kentangnya bulat-bulat bikinnya ha, direndangkannya. Ada telurnya. Telur ini udah lengkap sama ayamnya semua. Sama bulunya. Mantap kali sayur kami ya. Walaupun dibikin Bik Regar cabe gesek ya, cabe giling, ada juga rezekinya ini ha, bawa ayam juga adik tadi. Kita tinggal menunggu Bang Milala. Ini belum datang Bang Milala, masih ke belakang, dia ada kerjaannya katanya.
Takut dia sendiri. Ini bercel-bercel ya. Ayo makan, Bina. Ayo, Tin. Iya, Kak. Aku udah makan, Tin. Walaupun si Emma dia udah makan, dia coba ya. Si Alam tadi aku makan. Ayo, Mi. Ini ada yang ada tempat yang udah makan. Mama, Mi, Mi. Mama, Mi. 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 Mama, Mi. Sana lah, kita beri di sini orang kudu dorong. Nenek, ya, jangan, Di. Jangan. Nah. Mari makan sama teman-teman semua. Sambal tuk-tuk. Ada juga ayam ya. Masih lari. Ini ayam. Si bercil ku itu mah. Kita singgung seluruh kali deh, Pak. Maklumlah seberapa adanya. Kan Lisa. Ih, yang dekatnya kilanya itu udah makan yang betul ini itu loh. Potong kan ya. Hai. Oke ya teman-teman semuanya, seperti inilah kegiatan kita pada hari ini teman-teman semua.
buat teman-teman semuanya dimanapun berada, semoga sehat selalu dan murah rezekinya serta diselamatkan dunia akhirat, amin. Nah, teman-teman semuanya, mohon dukungan dan saran teman-teman semuanya ya, dan kami ucapkan ribuan terima kasih banyak. Dan teman-teman semuanya, sampai di sini dulu, dan ketahuilah satu hal, apabila kita tanam padi teman-teman semua masih tumbuh rumput, apabila kita tanam rumput teman-teman semua dan harap tumbuh padi, apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Jadi teman-teman semua, tetaplah berbuat baik, tetaplah semangat, jangan pernah menyerah, dan jangan lupa bersyukur teman-teman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, mujur-jua horas. Dadah teman-teman semua. Dadah. Nah ini teman-teman Bang Daniel ya, anaknya adik Irma. Orang itu membantu Bang Milala nimbun tapak rumah ya. Nah adik Fiona dengan Kak Nisa lagi main-main tuh ha. Orang itu sebagai mandornya di situ ya. Memadatkan tanah di tapak rumah. Iki wedang adem. Enggak, no. Masih dang iki.